Pelayar negara Khairul Anuar Mohamad dan Nur Syazrin Mohd Latif perlu cepat menyesuaikan diri dengan bot yang disediakan penganjur untuk sesi latihan serta penyertaan sukan Olimpik Tokyo di Pusat Pelayaran Enoshima bermula Rabu ini. Situasi itu berbeza dengan pelayar acara 470 Nuraisyah Jamil dan Juni Karimah Noor Jamali yang akan menggunakan bot mereka sendiri sepanjang temasya seperti dikongsikan wartawan Astro Arena Bazly Azmi. Hanya pelayar kelas International 470 dibenar menggunakan bot sendiri untuk Olimpik Tokyo. Ia peraturan ditetapkan jawatankuasa Olimpik Antarabangsa sekaligus menyaksikan pelayar negara sudah bersiap sedia untuk sesi latihan pertama. Okey, sebagai skipper, apa kelebihan apabila dapat beraksi dengan bot yang dah beberapa tahun anda gunakan untuk temasya seperti Olimpik? Okay, sebagai skipper saya lebih yakin dengan feeling saya terhadap boat dan saya maybe boleh lebih decision making saya akan lebih jelas dan tepat, insyaAllah. Tadi sudah berada di venue pertandingan, jadi bagaimana anda melihat keadaan angin, keadaan ombak? Untuk hari ini angin agak medium dan cuma cuaca kat sini sangat panas. Dia maybe boleh akan efek untuk kita orang kepada dehydration. So kita orang akan lebih minum air dan pada maybe masa tengah hari kita orang akan duduk kat tempat yang redup sebab dia sangat panas. Panas sama macam Langkawi atau macam mana? Tak, sini macam lagi panas sebab kita orang tempat tu macam tak ada untuk shaded. Maybe untuk Olimpik nanti sebab sekarang tak start lagi. Maybe akan dapat kemah daripada organizer dan nanti akan lebih reduklah. Berapa darjah Celsius? Tak tahu pula tapi sangat panas daripada Langkawi. Okey, untuk sesi latihan pertama Khamis ni, apa plan anda untuk mendapatkan keserasian yang bagaimana? So plan saya pada yang pertama ialah untuk kita orang punya check orang punya setting boat dengan sistem dalam boat supaya jalan lebih lancar dan tak ada tersekat-sekat dan hari berikutnya kita akan tumpukan daripada teknikal layar, boat speed dan akhir sekali mungkin kita akan try daripada satu course ke satu course lain sebab nanti Olimpik ada 5 course dan kita akan main dalam 3 course tu saja. Jadi kita ucapkan selamat berjaya untuk anda dan Juni Karimah untuk sesi latihan pertama kami sini.